Yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue Sepedeo satu di video Growtopia. Let's go. Ugawa ga teki wo kurau. Oke teman-teman, kembali bersama gue Sepedeo satu di video Growtopia. Hai guys, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan yang di rumah? Yoi guys, jangan lupa like dulu video kali ini. Oke guys, jadi video kali ini gue bakal ngajarin kalian cara profit dalam waktu singkat. Oke, gampang nih. Hanya butuh keniatan aja sih, nge-break ya gitu lah. Gampang guys, jadi modalnya cuma 5WL akan ngasilin 10 kali lipatnya guys. Oke, caranya gampang banget guys. Ini kayak ini tar gue liat tanggal dulu lah. Tanggal 3 bulan 2 2021 ya guys ya. Oke guys, langsung saja diikutin caranya ya. Oke, langsung ke ini langsung aja ya guys ya. Jadi pertama-tama kalian punya word, kalian harus punya word fam atau enggak word apapun itu udah bebas ya kan. Bye Castle, kalian harus ke Bay Castle guys. Nah di sini di Bay Castle ini tuh baik yang jual barangnya nih. Coba kita ke warp mana aja deh. Ice stick banyak nih guys yang mau beli blok ini guys. Nah, harganya itu mahal guys. Harganya 25 WL cuy, 25 per wordlock. Jangan carinya yang agak murahan guys, terlalu mahal itu. Mereka dia juga, mereka itu cara untungnya juga kayak gitu guys. Jadi lihat dulu cara gue ya. Kita lihat ini 45 per WL cuy. Kita warp J5QH. J5QH guys, langsung aja kita ke wordnya. J5QH. Oke, langsung saja kita ke wordnya. Kita lihat dulu harganya 30 wordlock cuy, 30 per WL guys. Nah, ini anggapannya 30 WL ya guys ya, 30 per WL kalian aja beli 5. Coba aja beli 200 deh, 200 blok. Pasti aku ada bloknya guys ya. Nah, aku ada 50. Kita beli, coba aku beli 120 aja. Nah, guys, 4 WL ya. Kalian harus beli 5 WL guys. Oke, dari modal 4 WL nih gua. Kalau dari modal 4 WL kita bakal balikin modal ke ya 2 kali lipat ya guys. Gampang nih guys. Yang pertama kalian harus ke ya ke word farm kalian. Gua kalau aku akan ke word super dewa satu aja nih guys. Nah, jadi gampang banget nih guys. Nah, blok ini tuh bisa di farming guys. Jadi kalian kalau farming terus makin lama makin banyak guys. Dan blok ini tuh banyak yang pakai guys karena bloknya bagus. Nah, coba akan kucoba guys ya, akan kucoba farming blok ini apakah bakal makin banyak. Let's go, langsung aja cepetin ya. Oke guys, jadi gue udah selesai ngebreaknya sampai akhir. Dan ya, akhirnya dapat seatnya guys ya, dapat seat dan juga dapat bloknya guys. Jadi ini dilakukan secara berulang guys, terus. Oke, ini akan ku cobain sampai berapa round lah. Baru satu nih.
satu round berarti 200 blok. Coba gue mau gituin sampai 600 blok guys. Oke. Kalau kalian nonton ini gimana? Lama ya guys ya. Nah, tak kita lihat dulu dapat berapa seed guys dari modal PL. Nah, udah jadi kayak gini, kalian ambil. Nah, kalian break lagi, taruh lagi. Break lagi. Oke guys, dari blok 100 berapa tadi? 150 ya. Dari blok 150 jadi 50 seed guys. Nah, dari 50 seed ini kita nggak usah lama-lama, langsung aja kita tanam ya guys ya. Langsung kita tanam dan kita langsung break lagi. Kita langsung kita break lagi guys. Jadi kita tunggu 20 menit lagi guys. Gils, tunggu ya. Oke guys, gila, udah 20 menit nih. Anjay, aku AFK, aku tinggal makan. Tiba-tiba ada dua bocah, Aryo XP dan PFVR. Nah, let's go, gue akan panen. Kira-kira dapat berapa ya guys ya. Pakai ini dulu. Alright, aku farming dulu ya guys, ditunggu. Pakai DCS katanya. Aryo, pinjam DCS. Oke guys, gua nge-cheat ya. Alright. Jadi kalau kalian pakai DCS, itu bakal full apa namanya? Full apa namanya? Doublein block ya. Tapi kalau nggak pakai DCS juga bakal untung, guys. Percaya sama gua. Alright. Kita bakal pakai DCS. Tidak ada efeknya, guys, dari DCS ini. Oke guys, lihat deh guys, gue dapat 194 blok dan 9 seed guys, berarti seednya nambah guys, bloknya nambah, seednya nambah guys. Mari kita break lagi, break lagi, kita doa, kita tunggu 20 menit lagi. Ya udah gitu deh guys, pokoknya udah. Profit, harus semangat, break break bro, yo eh. Oke okay guys, jadi dibantuin sama admin gue ya. Jadi kalian mau pakai DCS atau enggak sama aja ya guys ya, efeknya kecil. Tadi efeknya cuma berapa persen itu, kena double cuma 2. Jadi kalian mau pakai DCS enggak pakai DCS sama aja ya guys. Tetap untung tuh guys, ada 9 seed more. Oke. Please, 70 seat please. Please. Oh fuck, oke okay. Hai guys, ya jadi seatnya nambah. Jadi 69 guys, 69 guys ya.
Nah, sekarang kalau udah kayak gini ya kalian terus lanjutin sampai dapetin 200 seat baru berhenti, guys. Tapi banyak banget nih. Katanya mau pro, ya udah lanjutin ya guys sampai 200 seat terus tanam lagi. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Akan gua lakuin sebanyak 9 kali. Oke, okay guys, jadi tadi gua udah gituin sebanyak 4 kali tanam brick 4 kali, guys. Terus ya dapatnya itu 360 blok sama yang di atas itu udah 70 seat, guys. Oke, kita aja langsung aja kita jual, guys ya, dengan cara dibantuin oleh admin gua minta satu bloknya. Gak ada. Oke, guys, nanti disuruh minta bantuan dia aja ya. Oke, guys, nanti gua cepetin kira-kira berapa lama gua jual nanti gua jelasin. Oke. Oke, guys, jadi gua udah jual sekitar 2 jam yang lalu, guys. Jadi Pavieri dan Aryo udah ngebantuin gua ngejual barangnya, guys. Jadi langsung aja kita cek. Kalau kalian rajin, kalian lakuin aja 10 kali, guys ya. Nah, ini keuntungan gua 9 WL. 2 kali lipat. Kira-kira apalagi, guys, yang kalian inginkan dengan ya profit, guys? Komen di bawah, nanti akan kulakuin ya. Oke, guys, ini adalah profit buat newbie. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe. See you di next video. Goodbye.